Sekitar 100 undangan mengikuti acara Sahabat Curhat yang digelar di Pendopo, Kecamatan Tari, Kabupaten Sidoarjo pada Rabu lalu. Acara Sahabat Curhat ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Christian Tobing, sekaligus menyampaikan ajakan menjaga stabilitas Kamtibmas menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 ini. Di Kecamatan Tari. Kami sudah melaksanakan kegiatan ini dan ini yang ketiga. Sebelumnya ada di Krian, kemudian Barumindo. Dan tujuan dari kegiatan ini dilaksanakan adalah bagaimana kami dari Polres Sidoarjo langsung turun on the spot ke masyarakat, mendatangi masyarakat, belanja masalah, menggali keluhan-keluhan maupun menggali informasi-informasi yang tentunya ini menjadi permasalahan di masyarakat. Dan itu menjadi kami kompilir, kami catat, dan menjadi atensi kami untuk perbaikan pelayanan kami ke depan. Kemudian juga selanjutnya ini adalah bentuk cooling system atau bagaimana upaya-upaya penggalangan yang kami lakukan dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas, termasuk juga persiapan untuk pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala daerah yang selalu kami sampaikan dan kami memberikan pesan kepada para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh pemuda untuk membantu kami dalam mensosialisasikan bagaimana pentingnya kerukunan, kemudian pentingnya kita tidak percaya dengan pemberitaan-pemberitaan hoax, kemudian tidak mudah terpecah belah, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan nanti pada saat pilkada, pemilihan kepala daerah, kita dapat melaksanakan dengan aman, nyaman, dan tidak ada permasalahan. Termasuk juga kami juga menyampaikan beberapa tren-tren kejahatan dan juga mendapatkan masukan dari penanganan-penanganan kriminal yang masih belum bisa kami tangani. Dan selanjutnya juga kami mohon maaf kepada masyarakat, Kabupaten Sidoarjo, dan teman-teman tarik apabila masih ada kegiatan kepolisian yang kami lakukan belum maksimal, yaitu merupakan bagian dari perbaikan atau evaluasi